Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bor. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya dengan Ekip yang 135-nya. Jadi hari ini gue mau coba RXJT 115 yang masuk dari sini. Penasaran gue gimana nikmatnya RXJT yang katanya lain dari motor-motor lainnya. Kita coba cross-cross lah, jalan-jalan crossan. Kita coba, siapa tahu ini. Tadi sama yang punya mas ya, aslinya suruh dikepon-kepon gak apa-apa, coba gitu. Juga karena motornya orang ya, kita santai aja juga, gak usah pakai ini juga, takutnya apa-apa ke motornya orang kan. Wih, gak rasa juga, gak rasa kepon juga, itu enak banget ya. Wuhuu, gila gak berasa, set gak kerasa yang kayak gitu aja gue. Jadi gue berada di daerah Sumber Jaya, jadi Agung Lampung Selatan tempatnya. Karena yang punya mentornya ada orang situ. Gak jasa kodang-kodang ada gak kerasa. Gak bener kayak naik kuda gak, rasa tinggi bener motornya. Wih, enak bener motornya, gak geyal gak apa, terasa nyaman bener pakai motor ini. Dia terasa enak bener, anteng. Gimana? Ya karena rem depan tromol jadi kurang tajam juga, juga ngeri kalau agak gasa-gasa. Bener-bener motor terasa. Jalan kayak gini aja gak terasa lu, set. Wih, ayam di apa tuh, kok tak berat. Ini kayak gak bener. Wih, asli serius gak terasa, jalan kayak gini aja. Gak asa kata-kata. Gak kerasa bor, asli enak bener. Emang bener-bener emang hatri bener nih gitu. Baru ini gue yang review pakai motor trail jalan terbang ini, buset, tak rasa bener, enak. Aku enak bener.
ditembak ya akhirnya langsung ngedut, nggak bisa. Jadi santai. Ya masih nggak begitu terasa loh. Nah, motor naik kali udah akan jatuh, tapi ini nggak terasa bener di mana motor. Masih enak tenan, jadi sok depannya itu ngaruh bener. Motor dulu itu biar orang bilang motor apa ya, kebanyakan motor-motor ini banyak gitu. Jadi sekarang banyak yang dulu masih banyak plat-plat yang merah, sekarang banyak yang jadi plat-plat karena motornya juga harganya semakin mantap juga, harganya soal harga sesuai dengan tenaga lah. Jadi harga itu menyesuaikan barang juga. Bisa, dia harus perlahan. Thank you.
Makan aja nggak kenyang tak apa ya. Ini nyaman tuh lah buat kayak jalan. Buat nyantai oke, buat ngebut oke itu motor. Enak bener. Ayo. Nyaman. Nyaman benar pokoknya. Wawan BKSL Yamaha Team Sport Lampung. Ini punya Pak Ketumnya di BKSL. BKSL itu Yamaha Team Sport Lampung. Ini jadi yang sebenarnya ada dua. Yamaha Team 1983 sama Team Sport 26. Ini konsep dua ini simpanan semua. Dan ini lagi dikembangkan. Ini juga buka bengkel. Nama sih soalnya bengkelnya gak dikasih nama, yang penting bengkel cuma orang-orang kita aja loh.
belakangnya udah semi trail dia, bukan belakang padahal udah semi trail, tapi buat tikungan tuh nyaman nggak geyal. Biasanya kalau dan depan belakang udah semi trail itu dia geyal kalau buat tikungan. Ya gimana enggak rasa kayak naik kuda, buat tinggi bener motornya. Menjadi tinggi aja nggak berasa, masih enak nyaman, masih serius masih nyaman bener kata jalan kayak gini aja motornya. Karena gua motor minjam, gua takut kalau terlalu buat udah-udahlah. Tapi kalau motor gua ini udah gua gasak-gasak-gasak gitu, mega motor minjem, jadi gua agak takut kalau gua gasak-gasak. Rusak, repot urusannya. Mantap bener. Masih ini juga panjangan, tapi begitu mentang masih agak susah gitu kan. Dan terlalu bor. Ya kalau teman-teman lain, aduh, udah kerasa benar. Tapi ini enggak nyaman dipakai. Nyaman dipakai masih nyaman. Karena sepepan belakang sebreaknya juga masih harus ini belum ganti. Masih hitam harus tahun dua, enak. Buat di medan apapun nyaman motor ini, karena dengan stangnya panjang jadi masih enak. Karena ini enak loh, nyaman ya. Masih nyaman sendiri dia kan. Series seperti KLX yang terasa nyaman dipakai. Jalan kayak gini gak asal, gak apa-apa, gak kerasa dia, tapi kerasa jalan ini gak ya, masih enak. Aman. Coba kalau motor lain, sep depan udah mentok-mentok ya. Yang X series kayak ini pasti udah mentok-mentok. Kalau ini nyaman.
selanjutnya.